Kang Ajat. Ya. Ini kayaknya splash loh Kang Ajat. Ah iya kayaknya splash ya, tapi memang ini namanya itu memang ada splash-splashnya ya. Ini itu namanya itu memang ada splash-splashnya ya. Oh. Ini dia adalah Dendrobium Sripathum splash ya. Oh. Sripathum splash ya. Berarti yang namanya Sripathum kayak gini semua berarti. Iya, kayak gini semua tapi dia tidak splash ya. Kalau yang tadi kan siapa tuh namanya tuh Kang yang tadi tuh? Ekapol. Iya, Ekapol splash itu jelas dan tegas splash-nya seperti itu jelas. Ya. Tapi kalau ini emang namanya adalah Dendrobium Sripathum splash. But is not splash, not have mutation splash ya gitu ya. Terjemahin dong. Dan ini adalah Dendrobium Sripathum splash tapi tidak mempunyai mutasi splash ya. Itu artinya. Itu kalau dari bahasa Indonesianya. Tapi menurut Kang Ajat ini splashnya ada nggak sih? Nggak ada kalau menurut Kang Ajat juga kan nggak ada ini tuh. Jadi emang cuma corak, namanya doang. Namanya doang sama coraknya. Oh, seperti ada nama orang ganteng gitu. Walaupun tidak ganteng, namanya dia ganteng. Iya, betul. Dan itu nggak kelihatan splash-splashnya sama sekali kan ya. Tapi memang ada yang kalau nggak salah ya Kang Ajat tuh ini tuh ada ya warnanya yang agak-agak dark ya, maksudnya warnanya agak-agak banyak ya. Ada juga yang ini putihnya gradasi putihnya itu lebih banyak ada dan ada yang agak ungunya banyak gitu seperti itu mungkin perbedaannya. Berarti ini mah bukan mutasian Kang Ajat. Bukan. Jadi itu emang namanya ada. Namanya ada. Dendrobium Sripathum splash ya. Ini itu memang plannya seperti ini ya, tinggi-tinggi seperti ini tuh. Dia tuh tinggi-tinggi seperti ini. Ya ini itu benar-benar jangkung apa sih ya Kang? Jangkung lenjang. Jangkung lenjang ya, ini tuh jangkung lenjang. Ini itu kalau di dunia entertainment itu adalah model ya, model. Siapa ya, kira-kira? Ini ya itu kayak badannya Naomi Campbell. Ya, badannya Naomi Campbell. Indonesia atau Indonesia. Indonesia itu kayak mamahnya si siapa itu teh? Namanya istrinya Mbak Im Wong tuh namanya siapa? Istrinya. Lupa aku namanya. Siapa sih karena aku enggak ngikutin entertainment ya. Itu siapa sih? Kalau Hollywood ini Angelina Jolie. Oh, Angelina. Ini enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Iya, boleh Angelina Jolie. Kalau model itu Naomi Campbell. Naomi Campbell. Kalau si mamahnya siapa sih? Itu mamahnya itu namanya siapa sih Kang? Lupa aku ya. Oh, saya enggak ini. Iya, pokoknya itulah ya. Saya kalau buka YouTube itu anggrek. Jangkung lenjang, tapi ini bukan si itu Kimi Jayanti mungkin ya ini ya seperti. Kimi Jayanti ya, tapi Kimi Jayanti sekarang agak-agak gendut jadi enggak kayak tinggi jengjang seperti ini lagi berarti. Yeah. Ini mah cocoknya sama istrinya Mbak Im Wong lah ya. Siapa ini. Yo? Aduh, lupa kan siapa sih ya namanya? Ngedak lupa kan heng gitu. Ya. Hetikus Endang. Bukan. Nah, namanya siapa lah dukalah itulah ya. Mungkin ibu-ibu yang di sana tahu ya. Namanya siapa? Mungkin bisa dikatakan. Kayaknya di enggak ya. Deh kalau ibu-ibu pencinta anggrek itu enggak kenal istrinya Mbak Im Wong. Enggak Mbak Im Wong. Paling penyanyi keroncong legendaris tahunnya itu. Hetikus Endang gitu ya. Atau siapa itu? Dalang hati legendaris, ya, legendaris gitu. Paling yang kayak gitu kan pecinta anggrek itu paling muda aja 40 tahun. Oh gitu, paling muda 40 tahun. Enggak, kayaknya juga ada yang jadi, lebih dari muda dari itu. Pecinta anggrek yang usianya 20-an berarti itu namanya pemuda-pemudi. Apa ya? Ya bisa dibilang dia itu langka. Tapi aku dulu di anggrek kan di usia 15 tahun. Berarti ini manusia langka ini, manusia langka nih. Gitu tuh ya. Lalu langsung aku kembali lagi ke sini aja. Iya. Jadi ini itu emang tipikal plan-nya itu seperti ini ya, tinggi jenjang seperti ini ya tuh. Dan ini di sana juga teman-temannya juga sama ya plan-nya. Sama tinggi-tinggi ya Kang Ajat ya. Ini bukannya kurang gizi ya, tapi ini emang bodinya seperti ini. Iya, emang bagus ini kelihatannya. Ini rajin berbunga kan Jat? Rajin kan, ini udah rawatan lama banget ini ya. Sripathum splash. Tapi ini ternyata ini yang baru berbunga ya, ini ya, ini dua. Iya, ini bekas dipotong. Ini bekas berbunganya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Udah 5 kali berbunga. Rajin berarti ini rajin. Seperti Sonia. Ya ini itu udah rawatan lama banget ya. Ini juga udah seperti ini ya dan udah lama banget ini. Udah lama banget ini.
ini tuh Patum Splash bisa, termasuk anggrek jadulan kayaknya ini ya. Kayaknya ini udah agak lama sih ya, sebenarnya dulu juga di galeri anggrek di Kang Basir Ocit juga pernah dibahas kalau enggak salah ya. Tapi itu udah lama banget ya. Sekitar 3 tahun lalu mungkin ya. Ini harganya berapa, Kang Jat? Ini harganya mungkin sekitar 100 ribuan mungkin ya. Iya, Jakarta malum ya. Iya, malum lah Jakarta ya, kalau misalnya harganya beda-beda sama yang lainnya. Malum kita Jakarta ya. Patokannya kita itu Jakarta, bukan ngadi-ngadi atau ngada-ngada ya, tapi emang kalau di Jakarta harganya itu gitu ya. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman dapat yang lebih murah ya, ya itu sangat apa ya? Beruntung. Beruntung ya. Hopi, tapi di sana Kak Ajat lihat ternyata ada Sri Patum Splash ya, yang sudah di satu tempat tuh ternyata di sana enggak ada. Kita kan tuh jauh-jauh di sini ya. Mana? Di depan. Oh iya, ini. Udah dijadiin satu pot ya, tuh udah di rangkes. Lumayan berat ternyata. Puguh we atuh. Sugante hampang tuh. Ini udah cakep ini. Udah di wah, ini mah 300-an ini kan. Iya, mungkin ya. Ini udah dirangkes di yang bukan itu nama Mang Jangkung ya, karena dia mempunyai jiwa imajinasi yang tinggi ya, modifikasinya cukup lumayan hebat. Karena Mang Jangkung itu disuplai setiap hari itu endog bebek ya, jadi itu memang otaknya bukannya itu telur burung ontak. Itu telur bebek, karena telur bebek itu mempunyai pedang panjang nutrisi yang bagus ya buat otak dan pertumbuhan kepala ya. Kalau berjalan wek-wek-wek tuh seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman minat dengan Dendrobium Sri Patum Splash, ya bisa hubungi Kang Acet dan juga Kang Basir selama persediaan masih ada, oke? Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya untuk dari anggreknya Kang Basir dan Kang Basir Orchid, dan juga di TikTok ya, di galeri anggreknya Kang Basir dan juga Yasa Orchid, orang terkece, tergokil, terhobat, terkontaminasi ya, dan paling heboh sejagat anggrek ya, nggak ada yang akan melebihi aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat.